Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berperan aktif dan melakukan berbagai inovasi untuk akselerasi pencairan belanja APBN, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Termasuk di dalam hal ini, yaitu penyaluran anggaran program perlindungan sosial, sehingga masyarakat yang terdampak pandemi dapat segera merasakan kehadiran negara dari bantuan yang diterimanya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan senantiasa bersinergi dengan berbagai instansi teknis terkait, aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum di dalam merumuskan dan memastikan bahwa tata kelola penyalurannya dapat dilakukan secara tepat, tapi tetap akuntabel melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan penggunaan dana perlindungan sosial tersebut juga senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi bersama secara intensif untuk memastikan bahwa anggaran yang terbatas ini mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang paling terdampak. Kami berterima kasih kepada seluruh mitra kerja atas sinergi dan kerjasama yang telah dibangun selama ini. Di tengah kondisi yang penuh tantangan, amanah rakyat melalui APBN tetap dapat kita salurkan dan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan pada tahun anggaran yang akan datang. Terima kasih. Yang ucapkan banyak terima kasih atas pemerintah Sa'den Tiang tapi keluarga sejahtera Niki. Jadi selaku keluarga Tiang Niki merasa terbantu. Apalagi dalam keadaan marak makin Niki COVID-19 nanti ini deparan. Alhamdulillah berkat adanya bantuan dari pemerintah, saya dan keluarga terpenuhi kebutuhannya. Terlebih di masa pandemik, sangat bersyukur, pas sekali. Bantuan pemerintah sangat diharapkan. Terima kasih. Bantuan PKH sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih pemerintah. Alhamdulillah, kami guru honorer dan semua rekan-rekan guru honorer se-Indonesia sangat terbantu sekali oleh bantuan pemerintah, apalagi pada masa pandemi ini.